barang bukti apa bukti yang dia ajukan itu cuma dua, itu hanya prosedur menjadi vendor di PT dia. Nah, tapi bukti itu tidak membantah bukti yang kami ajukan dari pemohon. Betul. Karena yang kami ajukan itu adalah benar bahwa menurut akta notaris nomor 51 adalah direktur utamanya adalah Rian Rusli. Rian Rusli yang menandatangani perjanjian 83 nomor 83 perjanjian antara PT Sangu dengan PT Sepa Logistik Indonesia. Oke. Jadi itu jadi dia tidak membantah itu, buktinya tidak ada ya, untuk membantah itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mengajukan saksi fakta pada tanggal 19 hari Selasa. Selasa depan ya, Bang ya. Selasa depan. Oke. Saksi fakta dari mana tuh, Pak? Sebagai dari apa? Orang Sangu, pemohon. Oh, ya, Bang ya. Orang itu sebagai apa, Pak? Nah, staf. Staf apa ya? Staf dalam perusahaan. Yang mengikuti waktu perjanjian penandatangan perjanjian antara direktur PT Sangu dengan direktur PT Sepa Logistik. Saksi fakta deh, Pak. Iya. Oke, Bang, harapannya, Bang, dengan adanya dua alat bukti tadi, Bang? Ya, harapannya karena bukti yang dia ajukan belum membantah bukti kita, maka kita yakin bahwa kita akan menang. Iya. Apa aja itu, Bang, dua alat bukti mereka itu, Bang? Ya, berupa prosedur pendaftaran vendor di PT mereka. Tahun berapa itu pendaftarannya? Tahun 2021. Oh, jadi sebelum ada PKPU ya, Bang? Sebelum ada PKPU. Nah, satu lagi? Sama bukti ya, doang ya, Bang ya? Ini cuma dua, Pak ya? Cuma dua. Nah, kalau dari kacamata hukum bagaimana, Bang? Cuma dua alat bukti dari pihak pemohon? Itu urusan internal perusahaan, bukan gitu. Untuk urusan eksternal, karena eksternal itu adalah perjanjian, adalah kewenangan direktur utama untuk mengadakan perikatan dengan vendor di luar berdasarkan kewenangan yang diberikan di akte notaris saat pengangkatan dia sebagai direktur utama. Jadi kalau dia cuma persyaratan menjadi vendor di perusahaan dia itu tidak membantah kita. Berarti mutlak abang lebih banyak barang bukti ya, Bang ya? Ya, selain kita ya, lebih banyak barang bukti, kita kualitas barang bukti kita lebih bagus. Lebih kualitas dan kualitas. Kualitas tidak terbantahkan. Siap, tidak terbantahkan. Iya, tidak terbantahkan. Terima kasih, Pak Amos, untuk wawancara kali ini, Pak Amos. Siap. Ya, oke.